Assalamualaikum. Okey, bersama saya lagi dalam channel saya, Chef Hati Manman. Okey, hari ni Chef nak share resipi cara-cara nak masak spicy chicken campur dengan mushroom. Okey, kita ada ayam kat sini, 2 ekor yang dipotong 16. Okey, kita ada tomato paste 100 gram. Kita ada paprika sebut paprika dalam 100 gram. Okey, kita ada mushroom mushroom slice 1 tin dengan straw mushroom lah, 1 tin yang telah Cik Man potong lah. Okey, kita ada susu cair. Okey, dekat sini bahan-bahan kita ada bawang besar yang dicop 1 biji, bawang putih 15 biji yang telah dicop. Okey, kita ada tomato 4 biji yang besar-besar, potong kasar. Kita ada cili padi hijau dan merah, cili padi merah 25 biji, cili padi hijau 25 biji, bawang holen dalam 1 biji ya. Okey, pertama sekali kita panaskan minyak dan kita tumislah bawang putih dengan bawang besar tadi yang telah dipotong chop, dan kita tumis sampai sedikit garing, sampai dah naik bau wangi. Okey, dekat sini Cik Man pakai daun bay leaf dalam 4 keping. Selalu daun bay leaf ni kalau kita pakai dalam masakan seperti buat sos black pepper dan barbecue sauce lah. Okey, ni untuk Cik Man masak spicy chicken ni Cik Man pakai juga. Untuk bau dia tu naik, memang best lah bau dia. Okey, bahan-bahan tumis dah naik wangi. Kita masukkan tomato paste. Okey, kita kacau. Dan kita masaklah tomato paste ni sampai dia masak. Okey, masukkan paprika Okey, kita tumis. Kita tumis. Okey, kita tumis sekejap dan kita masukkan air lah. Sebab kita masukkan air ni sebab kita tak nak dia burn nanti. Kita masukkan air macam kita masak kari lah. Maksudnya kita masukkan air dulu sedikit. Okey, kita kacau-kacau sampai sebati. Sampailah pecah minyak lah. Alhamdulillah, dah pun pecah minyak. Nampak? Cantik kan dah pecah minyak. Berkilat macam ni, minyak pun dah naik ke atas permukaan. Okey, lepas tu bolehlah kita masuk tomato yang dipotong kasar tadi. Okey, untuk tomato ni kita nak bagi dia rasa dia ada masam-masam pedas sikit. Okey, kita masukkan ayam pula Ayam ni Cik Man pakai lebih kurang dalam 2 ekor lah. Dalam sekilo setengah seekor ayam, Cik Man pakai 2 ekor. Okey, kita kacau.
dengan kasih sayang. Susu kita kacau. Okey, kita masukkan mushroom. Dekat sini Cik Man pakai straw mushroom dengan button mushroom lah, yang ada jual di pasaraya, yang dalam tin tu yang dah siap. Yang ada dah siap, yang dah potong-potong, boleh je dapat kat pasaraya mana-mana pun. Okey, untuk spicy chicken yang Cik Man masak ni, kita boleh pakai susu cair ataupun anchor cream. Anchor cream, tapi anchor cream tu mahal sikit lah. Kalau nak bajet tu, kita boleh pakai je susu sejak cair ni. Okey, kita kacau. Kita tunggu sampai ayam ni masak. Okey, kalau kita nak rasa nak pedas tu, bolehlah lebihkan cili padi. Terpulang nak pakai banyak mana. Tapi Cik Man memang suka pedas lah. Jadi Cik Man pakai cili api ni lah. Cili api ketuk. Ada pilih api hijau dan merah lah. Okey, sambil tu kita kacau. Ayam pun dah nampak kecut. Bolehlah kita perasakan dengan garam dan sedikit gula lah. Kalau rasa nak pakai penyedap rasa tu, boleh je nak pakai. Setengah orang tu dia tak pakai penyedap rasa kan, dia takut Ajinomoto tu lebih lah apalah, itu terpulang lah. Yang penting kita adjust rasa dia. Okay, kita tambah lagi susu cair. Habiskanlah satu tin ni. Sebab untuk dua ekor ayam ni, Cik Man pakai satu tin susu sejak cair lah. Alhamdulillah, dah pun siap spicy chicken mushroom. Okey, kalau makan dengan nasi panas-panas ni memang sedap. Rugi kalau tak cuba. Okey, satu lagi, jangan lupa like, subscribe dan share. Tak kena bayar pun kalau subscribe. Okey, jumpa lagi. Okey, assalamualaikum. Bye bye.